Liverpool sedang mencari pelapis Alisson Becker. Menurut bola.net, Liverpool tengah mengawasi goalkeeper Sunderland, yakni Anthony Patterson. Dengan rumor bahwa Kevin Kelleher akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim panas ini. Kelleher memulai karirnya pada tahun 2019 dan ia telah menghabiskan seluruh karirnya di Liverpool. Pemain bernomor punggung 2 itu menjadi pelapis sang kiper utama, Alisson Becker. Ia berkontribusi dalam menggaet Piala FA dan Carabao Cup bagi Liverpool dalam asuhan Jurgen Klopp. Kelleher menjadi target klub Liga Skotlandia, yaitu Celtic Football Club. Pelatih Celtic FC, Brendan Rodgers, dikatakan menggemari goalkeeper Liverpool itu karena kiper Celtic, Joe Hart, yang sudah mulai bertambah usianya, dikhawatirkan dapat membuat performa klub menjadi turun. Liverpool ingin melepas Kelleher dengan mahar 20 juta pound sterling yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026. Menurut laporan The Mirror, Klopp beserta manajemen Liverpool telah mencari jalan keluar jika Kelleher beneran keluar dari klub. Mereka tertarik dengan kiper Sunderland, yaitu Patterson, karena performanya yang sangat mengesankan bagi Sunderland. Patterson mengukuhkan dirinya sebagai pemain nomor 1 Sunderland, yang merupakan klub masa kecilnya, dan berhasil membawa kemenangan promosi dari League One sebelum bermain peran besar pada babak play-off Championship musim lalu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Patterson cocok dengan Liverpool? Dan apakah Kelleher akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini? Komentar di bawah ya.